Tiba 3 ABK positif COVID-19, kapal Pelni Lambelu ditolak berlabuh di Pelabuhan Lorensai Maumere, Nusa Tenggara Timur. Beberapa penumpang yang panik nekat melompat ke laut. Inilah suasana saat kapal Pelni Lambelu ditolak berlabuh di Pelabuhan Lorensai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Selasa kemarin. Puluhan penumpang berteriak histeris saat sejumlah penumpang kapal nekat terjun ke laut. Pelampung langsung dilemparkan untuk menyelamatkan penumpang yang terjun. Sebelumnya, kapal berisi 233 penumpang ini ditolak berlabuh setelah Bupati Sika mendapati 3 dari 93 ABK teridentifikasi positif corona melalui rapid test yang dilakukan petugas medis Satgas COVID-19. Hasil rapid test, ya, kemudian kondisi karantina. Ya. Bupati, informasinya ada 3 orang itu positif rapid test. Ya, nanti sebentar saya sampaikan secara resmi. Ya. Warga tetap sabar, tenang. Tentunya kita akan lakukan yang terbaik untuk warga Sika. KM Lambelu akhirnya diizinkan bersandar di Pelabuhan Lorensai Maumere. Meski begitu, para penumpang masih dilarang turun untuk menunggu pemeriksaan lanjutan dari Dinas Kesehatan setempat. Kris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Malayu.